Aturatul Kurama wal Fudala, para alim, para kiai, para ustadz, syekh badan kaula ta'aten, juga badan kaula ta'zimin, hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, syekh badan kaula amurja'akin. Alhamdulillah, kaulah sarang panjenengan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekak dimah kaulah sarang agunan steje malam semangken ki eparengen nikmat sehat, nikmat sempat, lebih-lebih nikmat kita apol kompol bisa along-polong sepanjang jalan gak dintoh dalam acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Gak dintoh sepatut kaulah ben panjenengan mensyukurinya. Salawat ma'asalam tetap kaulah sarang ajunan dihaturkan ke pemimpin umat panutan kita khatamul anbiya wal mursalin baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga juga kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan syafaatnya tetap mendampingi kita baik di dunia, di alam barzah, lebih-lebih bila ampun kepada yaumul hisab pagi. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya pun ucapan terima kasih kepada panitia hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 atas perjuangannya mengisi kemerdekaan sehingga malam semakin kak dinto terciptalah, terlaksanalah tasyakuran malam 17 Agustus 2022 bertepatan dengan malam Rabu. Sekak dima Allah Subhanahu wa taala ampun atebu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dugaan Rasulullah atebu, la yasyukurullaha man la yasyukurun nas. Ketika oleh ben panjenengan asyukur deka Allah juga mengucapkan terima kasih kepada peserah, kepada Rasulullah, kepada para ulama seampun memperjuangkan kemerdekaan negara kita tercinta, negara Indonesia. Para teretan hadirin di sepanjang jalan dari perumahan Gak Bintoh sampai ke Kalao, ternyata angka 17 Kak Dintoh termasuk angka yang istimewa. Apa napa sih Kak Dintoh? Karena 17 Kak Dintoh juga termasuk turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 tanggal 17 Ramadan. Jadi angka 14 termasuk angka mulia. Nah, apa boleh tanggal 17, apa? Angka 17 Kak Dintoh termasuk kewajiban kaulah ben panjenengan sehari semalam 17 rakaat. Sekak dimah 17 rakaat Kak Dintoh diambil dari tiang yang ada di atas arus Kak Disa. Jadi cangkena arus atas arus Kak Disa sebenyan 14 cangke pas ibadah 17 rakaat yang kita jalani
setiap waktu selama 5 kali. Jadi betul belas tingkat termasuk angka saya eksklusif. Angka saya hebat. Napa boleh? Nah, termasuk bendera merah putih. Kak Dito, para ulama tidak sekedar atau langsung merah putih punten, tapi katipun apa? Istihorokade para ulama untuk menentukan apa warna bendera kita nika istihorokade. Ternyata setelah istihoroh para ulama di tengah palikah warna merah dan putih. Alikah berkat istihoron ulama terjadilah warna bendera kita merah putih. Akhirnya diumumkan ketika itu kepada para masyarakat bahwa kalau membuat rumah kan makin menjadi budaya, agak compok sebelum ditutup atap Kak Dito biasa pasangin bendera merah putih. Jadi Kak Dito sejarah dah. Napa boleh bila anak bayi lahir islameten tajin merah tajin putih. Aneka simbol dari istihorohnya ulama ketika itu menentukan warna bendera kita sang saka merah dan putih. Sekak Dito bendera kenapa sejarah yang patut kita renungkan, yang patut kita perhatikan, yaitu angka 17 dan warna bendera kita. Hadirin kaum muslimin, juga muslimat sepada rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun susunan acara seperti kita lewati malam semakin ketika itu awalin kelaban pembacaan tawassul sehingga lima dalam hal Kak Dito betul daula ngatur lagi dega semulnya Al-Ustaz Ali Rito Al-Hajj etrosakin kelaban pembacaan surat Yasin seperti pandu sarang Al-Ustaz Samsul Munir. Acara selanjutnya Iki Gatinto Istighosa seperti pandu sarang Bapak Lili. Ben seterakhir Iki Gatinto doa seperti pandu sarang Al-Ustaz Ahmad Hafid Al-Hajj. Sekat itu acara seperti elaksanakin malam semakin deka selerana Al-Ustaz Adirito Al-Hayat keangkui memimpin tawassul abdina ngatorakin.